Sabak turun, ayat mana? Sabak turun. Sabak turun ini ayat berlaku apakah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana ayat mana? Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Ha, ayat tu. Ha, dia ayat ni sebab dianya lepas berlaku kisah berlaku perang Badar. Tahun yang kedua daripada hijrah tu mai duduk di Madinah, awal-awal berlaku perangnya perang Badar. Nah, dalam bulan Ramadan 17 berlaku perang di tempat namanya Badar. Kata tu Badar nama bagi sebuah telaga di situ, Badar. Apakah jadi nama kapun tempat Badar? Berlaku perang itu panggil perang Badar. Tapi orang kita learning di Mekah tak boleh nak tengok dah Badar. Ni pecinta-cinta tu tak izin nak kenal Badar. Pasal jalan baru dia tak lalu dah kok Badar. Kalau zaman orang tua dulu tu duduk Mekah nak pergi Madinah zaman utop dulu, lalu kok kapur Badar lah. Pasal ni jalan potong kok ni kan tak masuk kok Badar. Kalau kita nak banding kokos pun jalan Kauli, pun jadi jalan Kauli kan. Apa tani kata jalan luar kata tak masuk tani entah kat luar ke. Ha gitu ibarat ni. Ginaro pun tak masuk dalam anu kok apa nama kok bukit anu pun tak gilah pakai straight tak kok ni. Ha jalan potong jalan lain. Jalan baru lah ni tak lalu kok Badar. Ni tak dikenal lah Badar. Tak apalah kita dah pergi dari Madinah ke Madinah tu deh. Ha tu ya. Laku pergi Badar. Pastu ya sebab apa? Sebenarnya cara Tuhan buat tu tubik 313 orang bukit atas nama nak pergi perang di Badar tak seka pak sebab tu nak pergi perang di Badar. Tubik mari nak sekat barang daging ni dia dibawa oleh apa dia Abu Sufyan. Abu Sufyan dia pergi menego di Syam, Syria. Apabila dah klik lalu ke Madinah lah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kalangan puak sahabat berkira 300 orang, 300 di berapa belah orang, tu baik main nak sekat barang daging ni. Pokala terketak mudah-mudahan sebab tak nak mati rokok ke dalam lah. Ha ini rokok hak ya Allah Taala suruh yang dibaca lah online yang eh. Oh nak pergi nyamung juga. Hai jangan macam gitu. Ya tak buat melaki hak Tuhan suruh ingat kita deh. Dia tak kecek malaikat Tuhan wahyu, dia tak buat malaikat Tuhan wahyu. Tapi sebenarnya Tuhan buat wampan nak jadi berlaku perang di Badar. Jadi bila tubik lagu ning degak bukan tubik dengan Allah cukup lekat pun ada bukan tubik dengan perang. Tak moga Abu Sufyan dia main menego, dia buat kelik barang banyak 2-3 kata setengahnya berpuluh-puluh ekor utah lah muak barang-barang menego yang dari Syam nak kelik Mekah. Ha, Nabi tubik minat sekat lah. Pabukir kata nak sekat ke apa, bahari yang dia menego tu pun dia buat ekonomi untuk nak hacuk Islam juga. Tu dia bila kita gil habis tak nak apa lah terima huduhnya. Tapi kalau dia tak reti dia buat buh waktu nyanyi tak boleh. Nah, orang ni nyamuk dah tak kena Nabi tiba bukit nak sekat dulu takut silap saya dah. Dia tubik nak sekat hak tu tiba-tiba buat tubik berita daripada orang lalu gi tahu temu dengan Abu Sufyan kaya tai puak Muhammad duk nanti dengan jalan nak rapah bagaimana. Dia tahu di sana, bila tahu di sana dia berhenti tak ada klik dah, lalu dia lapor dia jam itu pun cepat tak ada telefon pun dewe habis saja dia buat kira ni halo dah klik di Mekah tu seolah itulah misalnya ni lah. Lapor klik Mekah puak Abu Jahal di Mekah kata dia nak klik tak boleh Muhammad dah sekat jalan. Dari sana lah puak Abu Jahal bawa romongnya dengan ribu lalu puak dia tu baik mari. Daripada tu apa ni? Mari nak jaga bareng anak-anak tepuk. Takdir Allah Taala ni kawan ni tak tahu tu nak jadi ngono. Dan nanti dia mikir-mikir mari dah jalan bawah. Nabi nanti nak jalan atas ni. Turun ke jalan bawah. Yang ni ikut sebelah hilir ke tepi laut pun. Tak ada lalu jalan ni taklah. Tu dia nah gisai lah. Tak ada mari sayangnya tak turun jalan bawah. Lepas tu Tuhan wayak lah, hey Muhammad lepas perak dia dah warak berasfala minkum puak-puak kenera tu lepas jalan bawah dia perak dah. Nabi pun turuk. Ternyatanya lepas Abu Sufyan selamat. Bagi klik temunya puak Abu Jahal dah beratak lagi ni.
Oh, bujahar mari dengan utar dengan cukup lekat lah kalau zaman lah ni alat pasalan ni tak kerja pasalan ni. Cukup lekat dia mari tu ya agak sungguh mari tu. Ha, mari jumpa dengan Puan Abu Sufyan. Boleh kata-kata tak apa dah, kami selamat, bagi kita semua selamat belaka, tak ada apa. Dik kita klik boleh klik dah tak ada apa. Bertengoknya Abu Jahal dia hundu turun tangga gini tak hundu dah. Ha, ni Tuhan nak buat dia mati sebenarnya. Dia nak mati dengan tu. Ha, tak hundu dah Abu Sufyan klik. Ha, dia mari semata. Puan Nabi pun tak turut. Siapa tengah jalan Allah Ta'ala wahyu ke Nabi kata kena lawan dengan puan. Nabi pun tak ayat apa lagi ke puan ni. Ha, turun dengan badi itu. Ya, dan ibarat gitu. Bukan mengat hak agar nak pergi. Benar. Kalau ayat terkejut puan ni. Gigi siapa tengah jalan. Ha, macam mana. Kan awak mesorak di tengah jalan ni. Cara nak ayat pula takut terkejut. Dia tanya teh lagu mana kalau kita lagu ni nak dengar lagu mana suara daripada sahabat dia. Akhir pak sahabat dia lah mana ikut saja dia tua tangga gini ikut Rasulullah. Kami tak akan kata, tak akan jawab ke Rasulullah sebagaimana jawab oleh Bani Israel terhadap Musa dulu. Musa dulu bila hajak Bani Israel pergi perang dengan kaum Jalut, dia kata mungkin dengan Harun, mungkin dengan Tuhanmu lah kami nak duduk sini. Hei Musa, mungkin dengan Tuhan lah perang, kami nak duduk sini lah, kami tak pergi. Haa, tu buat Bani Israel dia akur ke Musa. Sami'na, kami dengar apa yang Musa kata, tapi wa'asayna, kami tak turut, kami terakur. Ada puak kami ya Rasulullah, kami tak jawab sebagaimana Bani Israel jawab kepada Musa. Apa kami nak jawab lagi mana? Kami nak jawab sami'na wa ata'na. Kami dengar apa Rasulullah kata, kami taat apa Rasulullah suruh. Ikut. Ha. Allah Taala suruh kita kena pergi berlawan dengan nama ni. Ha, tak ada apa lagi ikut dia pergi. Dengan 313 orang. Rasulullah tanya puak kita puak orang ni semua ni. 313 ya Rasulullah. Senyum Rasulullah. Inilah bila ni puak Nabi Daud hak pergi perang dengan raja Doluk macam tinggi pupanya. 300 orang. Di beribu-ribu tapi teranyak kelik tinggal 313 orang. Ha, bilangnya kita sama dengan bilangan ni. Amalah. Tu dia bertepu di badar. Bila bertepu di badar siapa suka nu beribu-ribu hak ni 300 orang. Alat tak cukup lekat. Utar dua ekor hak nu beribu-ribu ekor utar capu dengan kuda. Tepat pula dah gila. Mau boleh dia tepat malah. Ni mari tepat pula dah. Tepat lemah ya. Ha, tapi Allah Ta'ala turun hujan. Jadi menyebabkan pasir debu jadi sama kemah malah. Sedap burung. Ya, tak jeluh hati. Tengah jadi hujan. Jadi tidur pula pun jenis orang. Tak ada buat segerung dah. Siapa mimpi mengiga. Ha, tu dia. Ha, tengok hari tulungnya. Nah. Lepas pada tu berlaku perang. Bila perang mencapai kemenangan, bunuh termasuknya Abu Jahal dan tok tua Abu Sufyan sendiri, Pak Hendun tu. Nah, kok perang tanding dengan Ali pun mati, 70 orang mati, kok ketua-ketua, kok debe-debe Mekah banyak ke, dan kena takak lah 70 orang pun kok debe termasuknya bapa saudara Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam Abu. Jadi tak sekom ni. Dalam peperangan juga sebab dia begitu lalu boleh igat banyak, boleh bunuh banyak. Sebab Nabi ambil segenggam. Ambil segenggam daripada tanah. Nabi pegang. Ada. Bila pegangnya segenggam tanah, tanah tu masuk dalam mata musyriki. Pada masuk mata, gagah-gagah ni boleh pegang. Boleh pegang, boleh tahu ya Rasulullah. Saya hanya bokek nak pacah gitu, pala luruh dah kata. Pedai tak ada siapa, pala luruh dulu lagi. Ya tetulah mereka. Mana tu sepupu pedak pinihan dia panggil. Sini akak dia nutu. Ni. Sini akak dia nutu luruh. Ha, salah kata tengok wah ini nutu luruh ni. Apa itu? Ha, dia dak tanya Rasulullah. Pasal ada wayak. Ha, ni rupanya kata pertolongan daripada Allah. Pah tu kecek sal eh. Dia bahasa dia kan. Oh, aku ha tu. Aku boleh kata hak ni hanya kecek sal. Anu kacak gini, kacak gini. Walah dulu kalau wayak selalu gidak tau. Awamnya tu kacak besar. Kerak Allah Ta'ala betul wayak. Falam taqtuluhum. Walakinna Allah qatalahum. Wa ma ramaita id ramaita. Walakinna Allah ramaha. Banyak lah. Dan betul wayak. Eh, maka bukan kamu bunuh. Dan tetapi Allah bunuh. Non ayat tu
Dan bukan Muhammad lontar tanah ketika mu lontar, tapi Allah lontar. Ha, apa tu? Allah ajar supaya kalau kita dapat kejayaan, kemenangan baik segi harta, kerja buat ke apa boleh, berjaya boleh ke kanak, kita kena ingat ke Allah, banyak syukur, banyak berasa kata kita gitu, jangan. Aku waktu aku ni jangan. Sebab apa? Bukan menghalimah semua pulata, bukan menghalimah Muhammad, Allah lontar. Tu walakin Allah haramah wa ma ramaita, bukan mu lata, yani hakikatan pada hakikat bukan mu. Izrama, ketika izramaita, ketika mu lata, yani ketika mu ambil segenggam tanah, usaha tu mu lah, ru mu tu usaha. Tapi munasabah kedak dengan segenggam masuk mata beribu. Ha ni kata bukan mu pada hakikat, aku Allah Taala kata. Walakin Allah ramada, tapi Allah. Apa hendak bunuh mati tu? Bukan kamu bunuh, Allah bunuh. Supaya nak wihilah takut main ujuk perasa. Supaya kita nak jadi sungguh dah. Anda kita buat gapo berjaya ni, nak kena siapa ni. Ha, tu tu dah jadi sama. Adahlah. Walah ada tak nak lagi lopak penuh helih. Dia sah lopak penuh helih, tapi dia berjaya dia kata sah. Takut jadi sama. Ha, lalu tahap tu ayat tu stop situ lalu. Pakat syukur banyak, istighfar dengan Tuhan banyak, memujikan Allah bila datang pertolongan. Iza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Ajar lagu tu cara syukur. Jangan berbangga. Ha, dengan itu asal. Tu mana wa ma ramaita ramaita walakin Allah harama. Tiba-tiba setengah pada kesilapan orang Melayu kita, orang tua-tua hok kurang sikit dalam medan mengaji, ambil ayat tu buat buat apa? Eh, panggil orang ramah. Asal pak ada macam cerita. Nak panggil orang ramah. Kan buat keburi buat orang ramah, kan buat gapo pun orang ramah, ambil buat pelaris tu pasal tu. Tu baca tu ramah ramai tak ramai tak walakin Allah ramah 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 itu ulang itu ada. Orang ramah itu orang ramah. Astagfirullahaladzim. Ha, tapi mudah-mudahan Allah maafkan dia. Moga dia tak faham. Dia tak tahu. Dia tahu dia tak ada juga. Rama, Rama, Yermi, ambil barang pegang. Rama, Yermi, anak panah. Oh, tu Rama, Yermi, kelima arah. Kita pergi. Walakin Allah Rama, 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 Rama. Dia buat panggil dia Rama, 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 Rama. Ha, tu hasil daripada orang kita tak faham. Banyak dua amal macam tu. Nah, nah. Itulah asas sebab turun ayat tu, nak ajar supaya jangan ada ujub, jangan ada perasaan dalam kerja. Usaha-usahalah. Bila berjaya, mu syukur pada Allah. Mu kena banyak kepuji Allah kerana Allah tolong mu. Kerana mu tolong dia, ya jani da intan surullah yang surkum. Mu tolong dengan ikhlas hati sungguh, mu buat amal turut dia perintah, maka dia akan tolong mu. Bila dia tolong mu dah, mu jangan ada bangga, dia ada ujub, dia ada perasaan kata mu jangan. Ingat ke dia pula. Ya jalan tu. Ah, tu asal tu ayat ni buku tu. Hmm, dia.